bus. Oh. Wah. Kupon kolah gratis. Wow. Maaf, sudah kadaluarsa. Apa? Kadaluarsa? Aku belum meminumnya. Kau tidak bisa mengembalikannya karena sudah kau buka. Kalau begitu aku akan pulang bawa uang. Sebelum kau pergi, aku rasa kau harus membayarnya. Apa yang harus kulakukan? Aha, aku bisa panggil Miu Miu untuk minta tolong. Ponselnya. Sekarang aku punya ponsel. Halo? Kenapa tidak jalan? Sinyalnya lemah lagi. Sinyal lemah. Sinyal. Bayar dulu sebelum kau pergi. Dia tidak mendengarku. Apa yang harus kulakukan? Hah? Aku punya ide. Pengeras suara. Miu Miu! Miu Miu! Tolong jangan berisik. Miu Miu. Terima kasih, Hank. Ini uang milikmu, ya. Terima kasih, Pak. Hubungi aku jika kau butuh. Dapat uang dengan menurunkan kotak. Aku bisa melakukannya. Ini terlalu berat. Aku harus bagaimana? Gerobak. Apa yang kau lakukan? Aku mencoba membantu. Lihat ini. Apa sekarang kau bisa membayarku? Membantu? Aku akan mengirimkan barang-barang ini keluar. Ini seharusnya ada di dalam truk. Kau baik-baik saja? Iya, aku minta maaf. Maaf ya. Aku harus pulang ke rumah untuk mengambil uang. Tapi bagaimana aku bisa pergi? Lensa kontak? Aku punya ide. Topi kasat mata. Topi. Kasat mata. Topi kasat mata. Jika aku memakainya, tidak akan ada yang melihatku. Biar aku coba. Apa itu? Benar-benar berhasil. Oh.
botolnya tidak jatuh ke tanah. Aku harus pergi. Lihat, dia jalan sendiri. Ayo tangkap. Itu Kiki kan? Kau lagi, sudah cukup berhenti main-mainnya. Dan kau masih belum membayarnya. Kau sedang mencurinya, bukan? Tidak, aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin pulang dan mengambil uang. Aku tidak tahu kalau kuponnya sudah kadaluarsa. Sudah, jangan menangis ya. Jangan menangis, biar ku bayarkan untukmu. Lihat ini, gratis. Ini kola gratis. Apa? Gratis, kolanya gratis. Kue bulannya sudah siap. Biar aku coba satu. Kita akan memakannya besok. Seseorang harus menjaganya malam ini. Gunting batu kertas. Orang yang kalah akan menjaganya. Mereka hanya bisa main kertas, jadi aku hanya perlu main gunting. Heng, kau kalah. Kalian, kenapa kalian sangat cepat? Aku kan belum siap. Aku mengantuk. Aku harus pergi tidur sekarang. Kau tidak boleh memakannya sampai besok. Cuma memakannya sedikit. Aku tahu kau memakan semuanya. Kau pembohong. Tidak, aku tidak melakukannya. Oh, apa ini? Ini kue bulan. Oh, aku tidak bisa meraihnya. Oh, aku punya ide. Tidak ada. Biar aku coba lagi. Ini bukan kue bulan. Kali ini pasti dapat. Tuan Dao. Tuan Dao, kau baik-baik saja. Apa yang kulakukan, Kiki? Kue bulanku kenapa ada di sini? Sejak kapan kue bulanku menjadi milikmu, ha?
Ya, lihatlah. Aku membuat banyak sekali kue bulan. Lalu di mana punya kami? Ah, tidak mungkin. Pasti ada pencuri. Pasti ada. Siapa yang mau makan kue bulanmu dibandingkan dengan kue bulan milikku? Di mana kue bulanku? Tadi ada di sini. Pasti ada pencuri kue bulan. Aku tahu cara menangkapnya. Jadi begini rencananya. Ini terlalu besar. Ini terlalu kecil. Tuan Dao, apa kau bisa berikan yang lebih besar? Tidak. Baiklah. Saat dia bergerak, kita longgarkan talinya. Perangkapnya akan jatuh dan kita akan tangkap pencurinya. Tuan Dao, ayo sembunyi. Tetap fokus. Tuan Dao, lihat. Di mana pencurinya? Kue bulannya bergerak sendiri. Ayo cepat tangkap. Tidak. Biar aku membantumu. Ini terlalu berat. Berhenti. Tidak. Lengket sekali. Aku bisa jalan sekarang, Tuan Dao. Aku akan pergi mengejarnya. Ternyata kau semut kecil. Lihat, para semutlah yang memindahkan kue bulannya. Jadi bukan Heng memakan kue bulannya, para semutlah yang membawanya. Semoga saja kali ini berhasil. Ya. Gagal lagi. Robot Awan, di mana tulangnya ya? Aku bisa gunakan kunci pas. Hmm.
Itu penemuan gagal lainnya. Oh. Oh, itu dia. Kena kau. Aku simpan di mana ya? Kiki? Iya. Aha. Halo. Halo, Tuan Dao. Kami akan pergi tamasya. Apa kau mau gabung dengan kami? Aku tidak bisa. Huh? Aku sangat sibuk. Ini untukmu ya. Wow, permen kapas yang besar. Terima kasih, Tuan Dao. Wow. Permen kapas terbang. Ini awan kecil. Kiki, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa kau kenal flu? Ini makan sup hangat. Awas! Tidak, supku. Wow, apa itu? Ini awan kecil. Tuan Dao yang memberikannya padaku. Dia menyerap uapnya. Uapnya menghilang. Aha! Wow, Kiki, apa itu? Ini awan kecil. Dia sangat keren. Lihat apa yang bisa dia lakukan untuk kita. Di sebelah sana, awan. Kau sangat keren, awan kecil. Jadi kali ini penemuan tuan berhasil ya. Aku akan merebutnya kembali. Tidak berfungsi ya. Tolong! Itu Tuan Dao. Ayo. Tolong aku, tolong. Tuan Dao. Matikan mesinnya, matikan. Kiki. Oh tidak, apa yang harus kita lakukan? Aha. Tuan Dao, baik-baik saja. Kenapa kau membawa penyedot debu ke dalam hutan? Ya. Aku menggunakan ini untuk mengambil buah. Bertahanlah.
Awan kecil menyelamatkan kita, tapi dia sudah pergi. Lihat. Oh. Lihat, awan kecil. Halo Nona Lulu, aku mengundangmu dengan tulus ke rumah baruku dari Tuan Dao. Nona Lulu. Wow. Tuan Dao tinggal di sini. Aku akan memberitahunya dulu. Tunggu. Selamat datang. Wow, indah sekali. Terima kasih. Kalian sedang apa di sini? Aku tidak mengundang kalian. Pergi sana. Cepat, pergilah. Hai, Tuan Dao. Nona Lulu. Baiklah, maksudku silakan masuk. Selamat datang, selamat datang. Tadi mereka membantuku menemukan rumahmu. Apa kau keberatan jika aku membawanya, Tuan Dao? Aku tahu kalau kau memang ramah. Tentu saja. Silakan masuk. Nona Lulu, cobalah es krim yang kubuat untukmu. Oh, terima kasih. Ini cobalah. Kau coba dulu ya. Terima kasih. Lupa aku pakaikan selai. Aku tidak bisa menghabiskan waktu sendirian dengan Nona Lulu karena mereka. Saus sambal. Aku yakin kau belum pernah mencoba es krim seenak ini sebelumnya, ya kan? Oh, terima kasih. Wow. Nona Lulu, kau harus mencoba ini. Terima kasih. Tidak. Kau sebaiknya tidak makan terlalu banyak. Kita akan segera makan malam. Ayo. Tuan Dao, apa kau baik-baik saja? Ya, aku baik. Silakan lihat-lihat sesuka kalian. Aduh, panas. Oh, aku mendengarkan musik. Jangan sentuh TV-ku. Kembalikan remote-nya padaku. Apa yang sedang kalian lakukan? Ya, Tuan Dao, ini. Sebenarnya aku mengajari. Aku mengajari mereka cara menari. Wow, ini bagus. Bagus. Ambil ini.
Oh tidak, bukan seperti itu. Lihat ini. Cara makannya harus seperti ini. Aku harus menggunakan pisau. Maafkan aku. Aku minta tidak maaf. Tidak masalah. Aku permisi sebentar. Kalian silakan makan saja. Silakan. Berhenti makan. Berikan itu padaku. Jangan makan itu. Ini, tolong bawa aku bersamamu. Aku juga. Menyingkir kalian. Aku tidak punya waktu untuk kalian. Apa yang sedang terjadi? Ada monster yang sangat menakutkan yang hidup di bawah air. Akulah satu-satunya yang bisa mengalahkan dia. Kalian harus tetap di sini. Dadah. Kemana dia pergi? Aduh, aku baik-baik saja. Aduh. Tuan Dao, kau luar biasa. Kau mendapatkan monsternya dalam waktu singkat. Oh, tentu saja. Apa? Seekor monster? Itu bukan monster. Itu bayi ikan paus. Bayi ikan paus? Dia tidak terlihat sehat. Bayi paus ini terdampar. Dia mungkin bisa mati jika dia tidak bisa kembali ke air. Bayi paus yang malang. Ayo bantu dia kembali ke air. Baiklah. Biar aku yang melakukannya. Aku yang terkuat. Tidak, ini tidak akan berhasil. Bayi paus itu terlalu besar. Iya, kita bisa membantunya dengan kapal selam. Masih belum bangun. Tuan Dao. Ya, kalau begitu aku akan coba. Mulai. Di mana tombolnya? Di sini? Wow. Apa di sini? Wow. Ini dia. Ayo selamatkan ikan pausnya. Oh.
ini. Wah! Wah! Kiki. Bagaimana cara mengendarai kapal selamnya? Kiki, kau baik-baik saja. Miu-miu, berhenti. Biar aku coba. Itu tidak akan berhasil. Kiki tidak tahu cara mengendarai kapal selam. Apa yang harus kita lakukan? Bayi pausnya akan menyelamatkan Kiki. Kenapa ini terus turun? Bayi paus, kau kembali ke air. Itu keren. Bayi paus, terima kasih. Aku sedang dalam perjalanan sekarang. Selamat tinggal. Bagus, aku berhasil. Bayi paus, ada apa? Apa batu besar ini menghalangi jalanmu? Jangan khawatir, aku akan membantumu. Aha! Ini terlalu berat. Aku tidak bisa memindahkannya. Iya. Haha, ini bergerak. Kau akan segera keluar dari sini. Jangan sentuh kapal selamku. Tuan Dao, ini hampir selesai. Tidak mungkin. Itu monster. Lari. Tuan Dao, itu bayi ikan paus. Dia ingin keluar. Sangat sulit menjadi seorang salesman. Aku belum menjual peralatan dapur sepanjang pagi. Restoran Tuan Fu. Lebih baik aku makan dulu. Skornya 1-1 sekarang. Ke babak berikutnya. Kompetisi memasak. Lihat, itu Miu Miu. Hebat, aku harap dia bisa menang. Pak Juri, ovenku rusak. Tidak. Lihat, kueku jadi terbakar. Kau harus menemukan cara lain. Atau kalau tidak, Heng yang akan menang. Miu Miu, aku akan membantumu. Huh?
Ini oven ajaibku. Masak apa saja di dalamnya selama 3 detik. Dan lihat saja hasilnya. Itu akan menjadi sesuatu yang lezat. Tapi bagaimana cara menggunakannya? Aku akan membantumu. Hai. Tada! Permen kapas yang segar dan lezat keluar dari oven. Wow, ini enak. Dan kue yang terbakar ini masukkan saja ke dalam oven selama 3 detik. 3, 2, 1. Tada! Wow, oven yang ajaib. Sekarang skornya 2 banding 1. Miu Miu unggul 1 poin. Sekarang adalah babak pengadukan. Asap memasak membuat Hank batuk. Bagaimana kabar Miu Miu? Aduh, aku tidak bisa bernafas. Lihat ini. Hey. Ini adalah penggorengan ajaib. Hi. Hey. Hihihi. Dapat menggoreng secara otomatis tanpa asap. Hai! Makanan tidak akan tumpah. Dan kamu akan mendapatkan banyak makanan hanya dengan sedikit bahan. Wah, baunya enak sekali. Betapa ajaibnya wajan ini. Miu Miu dapat 1. Aku punya panci ajaib juga. Apa peralatan dapur ajaib ini? Kau lihat, ini adalah panci ajaibku. Dapat membuat sup dalam waktu 3 detik saja. Ya, baunya enak sekali. Aku butuh mangkuk besar. Hah? Tuan Fu, ayo silakan dicoba sup kami ini. Oh, bagus. Aku akan mencobanya di mangkuk super besar. Nikmat sekali. Sangat enak. Miu Miu mendapat 1 poin. Sekarang 4 banding 1. Miu Miu memimpin. Wow, sekarang kita sudah punya kue, sayuran, dan juga sup. Nah, sekarang aku akan membuat jus buah yang sangat segar. Hihi. Itu salah, salah. Outlet harus di bagian bawah dan inlet di bagian atas. Ya, kau benar. Aku harus memasang ulang. Tapi kita kehabisan waktu. Tidak masalah. Mari kita membuat piring buah. Pembuat jus ajaib ini bisa mengubah buah menjadi jus. Jadi, jika itu salah, jus buah bisa berubah menjadi buah. Hah? Apakah itu mungkin? Tentu saja. Tuan Fu, tolong beri aku jus buah campuran. Sekarang 5 banding 1. Sungguh menakjubkan. Sekarang pemenang hari ini adalah
Aku keberatan. Bahkan Miu Miu tidak ikut memasak. Itu Kiki. Dan dia bukan kontestan, jadi dia tidak bisa menang. Heng benar. Kiki bukan kontestan, jadi dia tidak bisa menang. Miu Miu, aku minta maaf. Aku berusaha membantu, tapi aku merusak segalanya. Tidak masalah. Aku tidak menang, tapi sangat menyenangkan menggunakan peralatan dapur ajaibmu. Bisakah aku membelinya? Kau adalah pelanggan pertama aku. Tunggu, aku ingin satu set juga. Aku juga. Semua itu milikku. Aku akan membeli semua peralatan dapur Kiki. Woohoo! Aku menjual semuanya. Aku menjual semuanya. Yeay! Pak, apa ada orang terkenal yang datang ke sini? Terkenal? Dia pencuri. Dia merampok di sekitar sini. Oh, dia orang jahat. Aku akan membantumu menangkapnya jika aku melihatnya. Hei, nak. Jika kamu melihat orang jahat, hubungi polisi. Mobil siapa itu? Dia memakai masker. Oh tidak, pencuri itu merampok rumah Rudolf. Hey, nak, jika kamu melihat orang jahat, hubungi polisi. Pak, aku menemukan pencuri di rumah Rudolf. Apa? Aku akan ke sana dalam 5 menit. Aku tidak bisa membiarkannya pergi sebelum polisi ada di sini. Aha, aku punya ide. Memakan permen karet. Aku akan menempelkannya di sini. Jadi kamu tidak bisa lari. Dia keluar. Injak itu. Tidak, dia berjalan melewatinya. Yeah, kena kau. Sekarang kamu tidak bisa lari. Oh tidak, kenapa? Itu tidak mungkin. Biar aku coba. Aku terjebak. Itu sakit. Itu tidak berhasil. Aku harus mencari cara lain. Aku punya ide. Minyak goreng. Tergelincir ke bawah. Apa ini? Kenapa tiba-tiba ada minyak di sini? Ini menyenangkan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dia akan mencuri semuanya dari rumah Rudolf. Lada hitam. Jika dia mencium baunya, dia tidak bisa berhenti bersin dan menangis. Lalu dia tidak akan mencuri barang-barangnya. Flu ini sangat menjengkelkan. Bau apa itu? Apa bau lada? Wah, apapun itu, hidungku sudah bersih sekarang. Baguslah. Tinggal ada satu meja yang tersisa. Tidak, kenapa polisinya tidak datang? Pak, kamu harus cepat ke sini. Pencuri akan melarikan diri sebentar lagi. Aku akan segera datang. Aku akan menguncinya di rumah. Tolong datang ke sini secepatnya. Baiklah, hati-hati. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan rumah.
Hehehe, mengunci. Kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Ya. Oh, tidak. Ada apa dengan pintunya? Sebelumnya tidak apa-apa. Semuanya sudah selesai. Petugas polisi datang. Jangan khawatir, aku akan menangani pencurinya. Pencuri? Kamu tidak akan bisa kemana-mana. Tunggu, kenapa kamu di sini? Apa kamu pencurinya? Pak, pasti ada yang salah. Aku bukan pencuri, tapi dia. Hank, apa itu kau? Itu saja ini aku. Apa yang sedang terjadi? Hei! Pak, apa yang terjadi, Pak Polisi? Aku mendapat telepon bahwa ada pencuri yang merampok rumahmu. Bukan aku, tapi Hank. Pencuri? Aku sedang pindah. Aku minta bantuan Hank karena dia kuat. Begitu. Aku pikir pencuri sedang merampok rumahmu. Apa? Kau pikir aku seorang pencuri? Jadi kau yang sudah menarik permen karet, minyak, dan lada itu? Iya kan? Mengaku saja. Aku minta maaf. Tapi terima kasih juga ya. Jadi pekerjaanku selesai. Terima kasih banyak ya. Apa itu berarti aku juga membantumu? Ayo. Lihat, ada sesuatu yang gemerlapan. Mari kita lihat. Ayo. Apa yang ada di dalam gua? Sangat menakjubkan. Aku harus pergi untuk membawa tuanku. Oh, hai Tuan Dao. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada. Tinggalkan aku sendiri. Aku sibuk. Baiklah, biarkan aku membantumu. Tidak. Pergi saja. Hati-hati. Hank, cepat bantu kami. Aku datang. Syukurlah. Apa semuanya baik-baik saja? Oh tidak, kita terjebak di gua ini. Kalian sudah mengacaukan semuanya. Lalu, kita harus bagaimana? Wow, kemarilah. Wow, sangat menakjubkan. Ada apa dengan kalian? Itu kristal. Tuan Dao, aku bisa membantumu. Aku tidak tahu. Miu-miu, hati-hati. Apa itu benda merah di bawah sana? Terlalu panas di sini. Magma, itu magma. Kita mati, ini akan mengubah saya menjadi hotdog. Aku tahu, kita akan aman jika bisa sampai ke sisi yang lain. Mari kita lompat menyeberang. Wow, cemerlang. Biarkan aku pergi dulu. Kita aman. Tuan Dao, terima kasih. Tidak.
Aku juga aman. Ya. Oh tidak, apa yang telah kulakukan? Oh tidak, apa yang bisa kulakukan? Bagaimana sekarang? Master, Anda tidak pernah melihat saya lagi. Tolong bantu aku. Wow. Ya. Tarik aku. Ayo. Tarik. Terlalu panas. Aku tersedak. Aku ingin pulang. Semuanya tenanglah. Ayo pergi ke sana. Mungkin ada jalan keluar yang lain. Baiklah, ayo pergi, ayo. Wah, itu satu-satunya cara. Panas sekali. Wah. Apa aku baru saja mengambang? Miu Miu, kemarilah. Wow, aku berhasil. Hei semuanya, aku pikir aku menemukan jalan keluar. Jalan keluar? Setinggi itu, apa kamu akan terbang keluar dari gua? Terbang keluar? Terbang keluar? Kita bisa terbang keluar dari gua. Kiki, kami akan membantumu. Bagaimana kamu akan terbang? Berubah menjadi burung? Kita terbang! Bawa aku! Aku juga! Kenapa kita turun? Mungkin kita terlalu berat. Awas semuanya. Terlalu berat. Apa yang akan kita lakukan? Terlalu berat. Apa yang kita lakukan? Oh tidak. Tuannya, kristal itu. Tidak. Aku tidak mau melepaskan kristal ini. Wow. Ini terlalu panas. Terlalu panas. Kita berhasil. Di mana kristalku?